membedakan tim yang kita buat atau kita sebagai guru dan tim yang kita mengikuti sebagai siswa itu tidak ada bedanya. Seperti ini yang saya ikuti dan yang saya buat. Nah, langsung saja kita akan menuju ke bagaimana kita membuat tugas atau membuat saluran yang nanti akan kita isikan nanti mungkin tugas dan seterusnya. Ya, kita langsung kita klik kelas yang akan kita berikan sebuah apa namanya saluran. Nah, sebenarnya untuk saluran yang sudah default yang ada dari tim ini sudah bisa kita gunakan, dan disini ada unggah materi, kemudian ada file dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kita membuat channel atau saluran yang kita inginkan? Ya, klik tiga titik ini, kemudian tambahkan saluran. Lalu kita klik atau kita klik di sini, kemudian berikan namanya, misalkan info tugas. Nah, kemudian deskripsi silahkan diisikan untuk memperjelas nama saluran yang ada. Kemudian kita bisa memilihkan privasinya pribadi atau standar, kita standar saja. Kemudian tampilkan saluran dalam daftar saluran semua orang secara otomatis, misalkan ini. Ya, lalu tambahkan. Nah, di sini. Nah, ini sudah muncul lagi. Oke, ini ada di kelas. Nah, oke, berikutnya. Nah, seandainya kita menambahkan sekali lagi, misalkan kita tambahkan, misalkan di sini webinar. Jadi nanti semua tugas atau webinar yang ada yang kita jadwalkan nanti akan masukkan di channel webinar, misalkan. Ini kita klik, kemudian tambahkan. Nah, di sini sudah ada tiga channel yang nanti akan kita untuk mengelompokkan yang ada. Nah, saya kira cukup ini dengan tutorial singkat saya. Mudah-mudahan dapat dilakukan dengan baik. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Terima kasih.
Malam.